ada pembuktian dan pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah pelaku melampiaskan amarahnya kepada korban karena pelaku mendapat informasi dari teman wanita pelaku, saudari A, bahwa saudari A telah mengalami suatu perbuatan atau hal yang tidak baik, sehingga tersangka melampiaskan amarahnya kepada korban dengan cara melakukan kekerasan. Memukul, menendang, memukul, dan menendang. Perbuatan tidak baik yang diterima A itu seperti apa, Pak? Masih kami dalami. Tapi masih yang melakukan pemukulan hanya MDS saja, Pak, yang saksi ada? Sampai dengan saat ini, berdasarkan keterangan saksi yang kami periksa, maka yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ini adalah saudara MDS. Pak, mobil ini apa atas nama MDS atau apa? Atas nama orang tuanya, Pak? Bukan atas nama MDS. Yang kenal adalah korban dengan saksi A. Pak, saksi A itu apa masih di bawah umur juga, Pak? Apa pelajar statusnya? Usia 15 tahun ya. Siap. Pelaku dan korban usia berapa? Pelaku usianya 20 tahun. Korban usianya 17 tahun.